Kemarin nih baru-baru berantem. Rumah kok tahu sih rumah tangga orang? Ya kan sering curhat, Dena. Tapi ya ada namanya juga hubungan rumah tangga. Gimana? Emang gimana? Berantem. Pantesan dipecat jadi pengurus gosip ya. Eh bukan dipecat. Apa dong? Gue ngundurin diri. Boong. Eh taunya dipecat. Oke, sekarang kita tes kekompakan Dena dan Ijo. Oh, Dena di sebelah sini ya. Ijong di sebelah sini ya. Oh, papanya nih kita tes kecocokan. Oke. Okay. Oh, gue di belakang. Ya gini, belakang-belakangan. Oke. Okay. Duduk. Eh, gimana? Gosip ya. Oh, banyak. Kalau gue gosip sama Ijong banyak. Ijong gimana? Ya. Ayo, udah yuk. Banyak lah. Ayo, mumpung ada target baru. Ijong. Jangan. Oh, Ijong dia rumah tangganya bagus. Mau punya anak lagi katanya. Oke. Okay. Eh, lu kasih pertanyaan ini. Gue ngecek dulu ke anak-anak di saya itu. Takutnya anak-anak di padang intip. Oh, benar-benar. Oke. Okay. Irfan tunggu. Dan Raffi akan uji kekompakan. Gak usah dibaca itunya, langsung soalnya aja. Oke. Okay. Apa warna sepatu yang dikenakan oleh Dena saat ini? Jangan lihat. Intip. Jangan lihat. Di situ. Jangan lihat. Di situ ada monitor juga. Jangan lihat. Tulis. Kenapa? Jangan-jangan Dena juga gak tahu. Enggak, dia tahu lah. Tapi bisa aja dia gak tahu warna. Enggak, emang dia pikir lu buta warna dia. Ijong, sekarang sebutkan berapa. Dena lama banget tulis warnanya sendiri. Oh, aku tulis juga. Enggak dong. Nih, Ijong, apakah sekarang Dena sedang mengenakan cincin? Kalau iya, cincinnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Coba. Eh, katanya gue mau pamit ya? Siapa? Gue. Tapi lu mau kemana sih? Gue penasaran. Lu mau ke acara sebelah? Nanti dulu. Belum selesai lu. Raffi, lu gak mau gue tinggalin kan? Janganlah. Maksudnya gue sendiri. Eh, bilang ke fans lu tuh. Oh iya, buat fans aku Irfan Hakim tuh baik, jangan dibully, kasihan. Kita tuh hanya bercanda-bercanda. Ini tuh udah seperti kakak aku gitu. Dia mah sering bercanda-bercanda sama aku kemarin. Iya kan? Iya. Ya, gimana? Oke. Pertanyaan ketiga. Sebutkan botol susu kepunyaan Zoe. Sebutkan. Maksudnya? Apanya? Warna. Sebutkan warna botol susu kesukaan Zoe. Tulisan lu bagus. Coba. Botol susu Zoe. Mereknya. Oh, warna atau merek? Enggak mungkin. Warna dong, jangan merek dong. Dia nanya. Oke. Okay. Jangan nyolot dong, Raffi. Apa marah-marah aja. Warna sepatu yang digunakan Zack? Hari ini. Gue intip ya. Coba lu intip. Ed, lu mau keluar kan ke TV sebelah, nanti dulu dong. Kurang ajar lu. Jangan main pergi-pergi. Gue mau ngintip aja. Enggak, lu peres mau kesana tiba-tiba ngilang. Kan ngintip aja. Enggak, dulu. Oke. Okay. Sekarang kita akan tes kecocokannya. Oke. Okay. Coba Ijong. Saya lihat. Mempelai wanita. Okay. Lu mempelai pria. Pertanyaan pertama. Ah, bener. Apa warna sepatu? Ijong, putih. Transparan. Lu lihat ini ada transparannya. Ini putih, bener. Putih, betul. Cocok! Apakah Dena pakai cincin? Pakai. Sebelah kiri atau kanan? Sebelah. Kanan. Lu bilang kiri. Mata gua jereng. Tangan siapa yang lu lihat? Lu tangan siapa yang lu lihat? Lu mana? Gua mau kanan, cincin kawin. Eh, jangan dong. Itu tangan aku. Oke. Sebutkan botol susu kepunyaan kesukaan Zack. Warnanya Zack pink. Zoe. Zoe pink. Aku cek ya. Coba pink benar enggak? Dah, assalamualaikum. Zoe itu ya. Ini mau ke TV sebelah nih. Nanti dulu. Eh mana susu butuh. Gua ikutin terus botol lu ya. Botol susu. Gua takutnya lu kabur. Botol susu. Wah, betul. Warna pink. Ayo balik lagi. Udah sini. Barangan sih. Tadi takutnya pergi. Aduh lu. Lu mau ke acara sebelah melulu. Udah ada Ramzi sama ada Andika kan? Lanjut. Oke. Apa warna sepatu yang digunakan Zack? Aku cek lagi. Assalamualaikum. Ya kabur kamu. Warna biru. Itu hitam apa biru? Warna biru, bener gak? Bener biru. Biru dongker. Dibantu dia. Jangan pergi. Ada pertanyaan apa lagi?
apa warna mobil? Aku ke garasi dulu ya. Oh, kok enggak ada. Kalau nanti melihat mobil ke basement, wih pergi. Oke, strike satu ini kita lihat apakah Irfan Hakim masih ada atau udah pindah ke TV sebelah. Jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Ami. Mampir dong.